Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bunda Dian di channel Alam Raya Sidna. Bunda yang cantik dan kreatif, hari ini saya akan membuat kacang tolo, gurih dan renyah. Untuk membuat kacang tolo, gurih dan renyah, bahan yang kita butuhkan kacang tolo kira-kira setengah kilo, bawang putih yang sudah saya iris, garam dan sedikit bubuk kaldu, serta minyak untuk menggoreng. Kacang tolonya sudah saya rendam kira-kira selama 2-3 jam, kemudian saya cuci bersih dan saya tiriskan ya Bunda. Oke Bunda, sekarang kita akan mulai membuatnya. Pertama-tama kita panaskan minyak, kemudian kita goreng bawangnya dulu sampai berwarna kuning keemasan. Kita tambah minyak, kemudian ditunggu panas. Setelah panas, kacang tolo yang tadi kita masukkan. Kita kasih air, garam dan bumbu kaldu tadi ya, diaduk sampai larut. Nanti dituangkan ke kacangnya kalau sudah setengah matang. Larut. Oke Bunda, ini kacangnya sudah mulai mengapung, berarti sudah setengah matang. Bisa kita tambahkan bumbu yang dicairkan tadi, kira-kira 2 sendok makan. Sudah mulai matang. Saatnya diangkat. Warnanya sudah kuning keemasan. Kita tiriskan.
kita campurkan bawang goreng tadi. Oke bunda, inilah hasilnya kacang tolo kita, rasanya gurih dan renyah. Bisa langsung disimpan di toples dan dinikmati ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, juga komennya ya, juga di share. Terima kasih sudah menonton tutorial kita hari ini. Sampai bertemu di menu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.